jelang kedatangan drone tempur Angka, TNI Angkatan Udara bentuk 2 skadron baru di Tarakan dan Malang. Kilas balik ke pertengahan tahun lalu diwartakan Indonesia lewat Kementerian Pertahanan akan mengakuisisi 12 unit drone tempur Angka produksi Turkish Aerospace Industries dengan kontrak senilai $300 juta. Ke-12 unit drone Angka nantinya, 6 unit Angka dialokasikan untuk TNI Angkatan Udara, 3 unit Angka untuk TNI Angkatan Laut, dan 3 unit Angka untuk TNI Angkatan Darat. Khusus untuk TNI Angkatan Udara, nantinya ke-6 Angka diproyeksikan ditempatkan dalam 2 skadron udara. TNI Angkatan Udara telah mengumumkan bahwa mereka akan menambah 2 skadron drone tambahan baru ke unit operasionalnya. 2 skadron tersebut masing-masing akan ditempatkan di Pangkalan Udara Anang Busra di Tarakan, Kalimantan Utara, dan di Pangkalan Udara Abdul Rahman Saleh di Malang, Jawa Timur. Skadron baru tersebut akan dilengkapi dengan drone Angka. Kontrak pengadaan 12 unit drone Angka mencakup program pelatihan, transfer teknologi, integrated logistic support dan ground support, and test equipment. Selain itu juga mencakup simulator penerbangan, infrastruktur hangar, dan masa garansi 24 bulan atau 600 jam terbang. Angka merupakan nama jenis burung dalam bahasa Turki, dihadirkan oleh Turkish Aerospace Industries dalam beberapa varian. Dan di antara varian Angka, Angka Block B adalah yang potensial dan dipandang pas untuk kebutuhan TNI Angkatan Udara.